Ayo teman-teman, assalamualaikum. Ketemu lagi sama Tina di channel Cabai Rawit. Nah, hari ini Tina mau sharing sama teman-teman tentang nih dia. Ini adalah jenis Oncidium. Anggrek Oncidium itu adalah salah satu jenis anggrek yang tahan banting. Jadi kalau buat pemula ini cocok banget. Nah, kemarin Tina sempet cek terus nemuin Oncidium yang jenis Millennium Gold ini udah rimbun banget. Jadi hari ini kita mau split dia menjadi 3 kayaknya, karena udah ngerambiak banget dan kayaknya kalau 3 tuh udah cukup. Hari ini mau share sama teman-teman tentang memecah anggrek Oncidium Millennium Gold. Nah, yang dibutuhin gampang banget, Tina udah siapin ini. Ini adalah media bekas-bekas ya, tahu sendiri lah ya. Tina tuh agak-agak preman kalau untuk urusan mecah-mecah anggrek. Ini ada kaliandra, campur areng, ada mosnya juga gitu. Terus ini pakai pakis remuk. Pakis cacah. Kalau Tina sih nggak terlalu jadi prioritas banget karena sekarung itu harganya Rp250.000. Wow. Ketika areng sekarung harganya hanya Rp60.000, dia harga Rp250.000. Jadi buat Tina nggak terlalu jadi prioritas banget pakis cacah. Oke, sama wadahnya. Tadaa! Wadahnya bekas aja, nggak usah yang baru-baru. Ya, yang pertama harus kita lakuin adalah tentu saja dibuka dulu. Nah, lihat tuh akarnya. Udah kemana-mana kayak ulet. Terus kita bersihkan dulu medianya. Kita tampung seperti ini. Okay. Hati-hati akarnya ya. Sayang kalau akarnya sampai putus, karena akar itu penopang kehidupannya dia. Jadi kalau teman-teman mau cek tanamannya sehat apa enggak, cek dari akarnya dulu. Daun boleh gundul, tapi kalau akarnya masih gondrong, maka suatu hari daunnya akan ikutan gondrong juga. Oke, cukup segini aja. Enggak deh, masih kurang. Mari kita lanjutkan biar nggak susah. Oke, ini ada berapa bulk? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 bulk, jadi kira-kira satu pot kita akan isinya 4 bulk. Nah, seperti kalau Tina memecah dendro, maka ketika memecah onci sama aja. Kita hitung 3 atau 4 bulb, kemudian kita cerabut aja. Aku, dia sambil diajak ngomong juga ya. Aku mau pecah, mudah-mudahan kamu tunggu subur gitu. 1, 2, 3, 4. Oke. Nih, 1, 2, 3. Ini dia 3. Oh, 4, sorry. Bisa dapat 4. Kita lihat ininya juga ya, alur akarnya. Oke, kalau misalnya dia bisa 4. Oke. Pertama, kita simpan dulu. Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Ini tinggal dibagi 2 aja. Mungkin yang satunya akan jadi indukan karena udah besar-besar juga. Biasanya kalau dia memang, apa sih namanya, kita raba-raba gitu ya, jarinya raba-raba. Ini kira-kira, oh ini kira-kira bisa. Ini nih, kalau dipecah dia nggak terlalu, lukanya nggak terlalu hebat gitu. Karena biasanya emang dia bergerombol sih. Sekitar 3-4. Oke, ini. Tuh, pelan-pelan aja ya. Nanti dia ketemu jalannya sendiri. Nah, kalau sudah gini baru kita tinggal urai akarnya. Karena akarnya pasti jelimet antara satu akar dengan akar yang lain. Oke, finish. As easy as 1, 2, 3. Gampang banget kalau udah seperti ini. Ada yang jatuh, apa ini? Oh, udah, ini nih akar. Ini bulb awalan dulu ketika dia baru jadi anak aja. Jadi kalau dia lepas, it's okay, gak apa-apa. Jangan sedih. Oke, kita mau. Nah, kalau sudah, kita ambil wadahnya nih. Oke, kita isi pakai medianya. Nggak usah padat-padat banget karena akarnya butuh ruang untuk dia bertumbuh. Jadi nanti kalau terlalu padat akarnya nggak bisa berkembang. Jadi yang nggak usah terlalu padat.
Nanti kalau sewaktu-waktu dia medianya berkurang, gampang tinggal ditambahin lagi. Berkurang entah karena terbawa air waktu disiram atau karena diorek-orek kucing gitu ya, karena saya di sini banyak kucing. Ya nggak usah terlalu padat. Oke. Dia pakai areng bisa, ditempel pakai pakis yang kotak terus digantung bisa juga, langsung ditempel di pohon besar juga bisa, tapi harus dikasih sabut ya buat tempat dia nyimpan air. Sudah jadi, tuh gampang kan? Nah, kalau mainan anggrek sama Tina mah jadi gampang semua gitu, tapi nggak tahu bener apa enggak. Oke, udah jadi, jangan lupa disiram teratur. Dia juga suka panas, mirip kayak dendro. Terus jangan lupa juga dipupukin pakai pupuk hantu biar beranaknya banyak. Terus bunganya apa ya, tumbuhnya sering-sering gitu. Karena bunganya bagus, dia petalnya gede. Makasih udah nonton channel Cabai Rawit. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen kalau ada pertanyaan. Makasih, assalamualaikum.